Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel Mamiri. Hari ini saya akan membuat satu masakan yang sangat simpel, yaitu kuah timun telur plus udang. Bahan-bahannya adalah 2 buah timun kita kupas bersih dan kita potong-potong seperti ini, 2 buah telur yang akan kita dadar, bawang putih, lada, kaldu bubuk, dan garam. Sedikit saus tiram. Air. Untuk resep lengkapnya nanti saya akan taruh di deskripsi box. Untuk tahap pertama, telur kita kocok-kocok. Setelah wajan panas, kita masukkan sedikit minyak. Setelah minyak panas, kita masukkan telur yang sudah dikocok dan kita bikin jadi dadar seperti ini. Terus kita pinggirin dan kita masukkan bawang putih yang sudah dicincang halus, masukkan udang, setelah udang setengah matang kita masukkan timun yang sudah dipotong-potong dan kita oseng-oseng lagi, masukkan saus tiram lada, masukkan kaldu bubuk dan garam. Kita oseng-oseng lagi sampai setengah matang. Kita tambahkan telur dadar dan kita masukkan air secukupnya. Kita masak sampai timunnya layu, boleh kita angkat dan kita sajikan di mangkok. Inilah kuah timun kita hari ini. Rasanya sangat gurih dan cocok buat anak-anak. Resep ini juga sangat simpel. Jika suka dengan video ini, jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman Anda. See you on the next video.